Kepanikan terekam saat warga menyelamatkan 4 orang pengendara sepeda motor dan seorang petugas keamanan mal yang ditabrak mobil patroli Polres Bogor di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 50 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa siang. Menurut saksi, sebelum kecelakaan terjadi, mobil patroli melaju kencang dari arah Sukaraja menuju Cibinong. Pengemudi mobil diduga hilang kendali sehingga kendaraan menabrak pembatas jalan, 2 sepeda motor, dan 2 penyeberang jalan. Mobil patroli dan sepeda motor korban ringsek. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara hingga Selasa sore, belum ada pernyataan dari Polres Bogor perihal kejadian ini.